Hai semuanya, hari ini aku akan ngajak kalian masak kuliner yang saat ini lagi hits banget. Gimana nggak hits? Kuliner ini menggabungkan dua makanan terenak di dunia. Penasaran gimana cara bikinnya? Langsung lihat aja yuk. Siapkan alat dan bahan, tepung bumbu, tepung panir, indomie goreng, telurnya dua ya. Campurkan telur dengan bumbu mie, kocok-kocok, sisihkan. Rebus indomie di api sedang kurang lebih 2 menit, angkat, lalu tiriskan. Campurkan ke dalam telur yang sudah dibumbui, aduk hingga tercampur merata. Lalu letakkan kelas takar bagian tengah untuk membuat bolongan. Masukkan di dalam kukusan kurang lebih 15 menit. Baluri mie dengan tepung bumbu, lalu ke telur, terakhir ke tepung panir. Goreng di api kecil hingga kecoklatan. Donat indomie siap dihidangkan.